Test ride waktu malam. Macam mana suasana dia? Tengok sikit meter dia. Hush. Hush. Meriah. Meriah. Meriah beb. Motor ni memang meriah. Alah, aku nak makan jalan pula lah. Tengok lampu depan tu. Lampu ke depan tu. Ni bukan lampu tinggi lampu biasa. Tapi atas jalan tu memang terang lah beb. Tak nampak juga, tak tahu aku. Signal pun cerah. Cerah secerah-cerahnya. Masya Allah. Kau terasa, kau takkan rasa dalam kegelapan lah naik motor ni. Kau akan terasa, terasa cerah. Kena kerja tempat gelap. Belum cur laju. Trip 196 daripada minyak penuh. Ada 3 bar lagi. So maksudnya lebih daripada 200 km lah motor ni dah bawa. Maksud aku boleh capai 200 lebih lah mileage untuk satu tangki. Sekarang baru 3 bar dah 196. Memang banyak lagi mileage yang boleh kita bawa. Kalau kita nak masuk federal, tak federal lah, kita nak masuk Glen Mary. Dengan meternya yang besar, cerah. Lepas tu ada button yang menyala. Ya Allah, rasa tak rasa sunyi. Tak terasa kelam. Dengan SDV logonya, meriah rasa. Tak rasa boring lah. Bila dah macam ni kan, tak rasa boring sangat. Ini aku jalan bandar je ni. Aku bukan jalan jauh pun. Buat pergi kerja je. Motor ni sedikit tinggi daripada skuter biasa. Ini saya ada satu minyak khas import daripada Itali, iaitu ANI iRide Racing 10.50. Okey, minyak ANI Racing ni pernah diimport khas dan sekarang kita dah ada authorized dealer kat premium ni babe. Bukan kaleng-kaleng. So minyak ni melepasi tahap API JASO MA dan MA2 untuk motor-motor friction tinggi macam motor MT09, 3 silinder dan ZA. Ni motor semua superbike punya. Motor kacai boleh juga, R25 ke boleh juga, tak masalah. Sesuai pakai minyak ni. Minyak ni mahal premium. Jangan pakai minyak cikai-cikai. Minyak ANI ni pernah menjadi official lubricant dalam MotoGP, Moto2 dan Moto3. Menarik kan minyak ni. So kalau korang nak beli minyak ni, aku suggest korang tekan link di bawah, iaitu di laman web autotune.my. So kalau korang nak beli minyak ni, ada sediakan diskaun 15%. Okay, kalau masukkan promo code di bawah. Okay, jadi minyak ni aku nak buat giveaway kepada korang. So siapa nak? Saya nak. Oh, minyak free. Okay, komen di bawah. Komen terbaik akan diselect menjadi pemenang giveaway. Okay bang, lepas pakai minyak ni, abang rasa macam mana bang minyak ni? Ha? Terbaik! Sebab skuter amateur kan, off-road, memang terasa tinggi dia punya position. Kaki aku menjengkit juga. Tapi tak janggal lah. Woi, aku pointing terus. Ah, dia dah pergi terus. Bodoh betul. Kita dah hijau kot. Rongok betul kereta tadi. Laju meluncur tadi. Bahaya betul lah. Kau boleh tengok atas jalan lah. Tak tahu kau nampak ke tak lampu. Tapi daripada pandangan aku, memang cerah lah lampu dia.
LED. Cerah kan? Macam lah suasana pemenuhan malam dengan XDV 250i. Sekarang kita masuk area Glen Mary. Ni ada gelap sikit. Ni kalau buka lampu tinggi ni, tapi tak boleh lah. Sini dah banyak lampu, marah orang nanti buat lampu tinggi. Allahuakbar. Okay guys, actually ini pemanduan yang hebat lah. Minyak dah 2 bar tinggal, tadi 3 bar. Memang aku duk ulang-ulang cakap tak boring. Tak boring sangat. Maybe lama-lama boring lah, tapi terasa meriah lah naik motor ni. Aku bila naik motor ni, orang terpandang-pandang tu. Terpandang-pandang, terutama pakcik-pakcik lah. Dia tengok, weh, motor ADV lah. Tak, sebenarnya XDV bang. Bukan ADV bang eh. Memang syok lah bawa malam-malam skuter ni. Oi, kau ni tak reti tengok motor ke, Hanat? Sini main banyak Hanat kat sini. Bawa kereta, tak reti. Orang tengah terus pun dia pergi langgar juga. Ni kalau tangga side mirror ni, ya Allah, betapa luas lah kita punya pemandangan lagi sebenarnya. Pakai side mirror kecil je ataupun end bar tu, tu lagi syok. Lagi sporty lah. Windshield dia pun aku pakai paling tinggi punya. Malah nak tukar-tukar dah. Tengok signal. Kau tak nampak juga, tak tahulah babe. Kadang kita bukan nak lampu banyak-banyak sangat pun. Setukup sekadar lampu yang macam ni dah rasa kurang boring. First time aku naik motor yang ada lampu dekat button. Kan? Banyak sangat pun terlalu fancy sangat kan. Cukup sekadar macam ni. Okay guys, aku dah sampai dekat pusat badminton ni, nak badminton. Guys, itu saja ride kita pada waktu malam. So macam mana guys? Okay ke tak okay? On tak on? Cerah lampu. Ni lampu tinggi. Lampu rendah. Lampu tinggi, lampu rendah. Gitu.